murahan terus ya berabun-berabun penjolo popong terus ya terus kerem. Nah ini kulo rencang kulo ini ku putrane Pak Kiai Nur Rudin di ngumbah jolo jolo ini ku gak kok bisa kukul ngumbah jolo ini kukul terus pun ini apa dan gelis ini ku turun jirat apa paper ini ku ngerti ngerti ini ku ngetas-ngetasnya kemambang buatan gelis kok setan ya. Tapi setelah kerem niku mangke ketemu mboten Pak napa mboten niku. Ya nggih kepanggih niku. Tapi leres. Nggih, tapi pun pun sedo. Ngetas niku sedo pripun ngetas. Nyone yo. Nek sedo niku ngertos. Tapi Gusti Allah sing ngertos. Kulo wong namung ping napa critane. Tetu namung ana sedeng kul kok iso terus kalau bergerak terus langsung jungkel. Ya kadang kan kejadian-kejadian macam itu. Kadang itu dengar tu. Jalan ini tu pun antam seminggu ni tu dalam tiba. Antam uketuketin itu tu sama makan mubah jalan. Di tiang jauh yang di jalanan nanti. Terus ubah di lalai ini tu nganu kegubet. Ceritanya kutas putih ini kan ceritanya gak ada niku lah Mbak Jolo kejirat ini toyanya ini kan bisa dengkul pas saat-saat ini kok ya no. Oh, ini kan kondisinya buatan pas katah toya nih pas okay. Kondisi kemarau nah, iya malah sih dato si ini kan repen si watu berdusar barang ini sangat buatan menyak barang ni ku, terus ni ku darah ler ni ku sih menyambut damu, gitu temeriku ninggal barang yang menyambut damu proyek. Jadi warak wangsul ni ku, ya ketenar warak wangsul kok angan-angan ni ku tempo jauh ni ku siwatin ku yang nem-nem ni ku sajari patah muluran. Saya pikirannya awak ini ni ku buatan sadar ya ini ku nyemplung langsung. Betul ketinggal pekerja. Yang itu langsung ni kuter. Terus penghuni di Amerika. Inalilahi. Patah aku terus breaking ni. Tak patah ni u. Anak patah pun. Saya bagap kai. Saya dah bantu aku pak. Dah bantu Amerika. Abulah satu mereka, wey, bocah cicili kok bilang kata berangkat menurut bocah cicili, itu boleh iwan, berangkat ini nyemplung, ya malap. Turun di raisor 6. Ya, ini saya alim dulu, saya alim. Karena SD kelas 3 ya. Ya, hari ini ya, Sabtu Juni. Ya, ngeri lah, wey. Gunek pada kono, wengen temenan dengan mereka pak lah, sih wengen temenan itu sih ruang kali saking petang, nah sih ruang sih terlalu kilen mengetan, saat terusnya terus bendungan itu noporin, noporin kali, gih kali gih, ya di kongan lu tuh bendungan ini ya di kongan tuh kacemo. Oh, ini ke batu ya? Kacem itu kayak anginin terus terus balok, sak balok. Saat ini buat kan cor nih kok. Langsung anu, tadi lo tarik nih langsung toyane langsung telah. Saya bikin buatan. Nah, di dong lo ngomongin gilir tok toyane. Nah, dapet tuh saya ini sekatan. Tadi ini buatan. Kirang banyu pahamannya. Ayo ditutup cerk yo. Toyane itu ngomongin gilir tok. Langsung ke jangon. Tapi enten makame darah begitu pak? Hah? Enten makame apa nopo? Buat apa? Makame enten. Enten ya. Sebelah pundi ini. Betul. Tengah nu. Dan kila ini kau sih tambah krio ni kau enten makame makame kayak sini. Oh mereka ni kan? Daratan daratan. Oh enggan nganu mau berabus tu enggan buka kali ni kau. Selain ke rumah dinas. Rumah dinas. Iya. Kau malah ngeri ni kau guys. Oh tengeri kau. Tapi enten makame. Krio enten makame.
pres gambar niku. Diceritane niku jamane londo ngono. Pun dangu to, Pak. Tak kira nembe. Niku jam sing nggon pengen temenan niku daerah niku kali Jali niku dugi mriku. Wonten sarean danten niku mawi malah wis ana perahu ni tak duruk meneh. Ana wong macul kan ana perahu duruk meneh. Sing cawan bendungan riko. Nggih. Kita sing mriku tekane yang kene iki. Grabang. Ya wonten lesung ya teng lesung iki. Jaman iya ngomong lepene lepene agung. Sanjang. Tadi kita melompatan kayak ini. Gue belum inget temenan cuma. Ya gue baca ada kejadian kejadian lah. Kali Jali. Kali apa seni wih? Ini kali Jali. Sudah ngomong nih ngomong. Ini kali Jali. Bocong ngetam ini kali. Nah, kita mulai kali kali nopo bobotan itu tas lo. Kali Jali kan ini. Mas Sanjang ini kan ini kali Jali beriku. Oh. Tapi kok nanti ada saat ini kok ada jari umriku. Nopo enten sambungan ya pak? Nyambung. Nyambung ya? Nyambung. Nyambung. Tangkau nake jenis ini pak, kan nake? Jumbo. Anu, bocong kantus, lereng itu. Anu. Kali lereng. Kok gak bisa ngomong ini. Kali, begitu jenisnya apa lala ya? Ya kan ada pintu air ini kok? Nah, nanti. Bocong ya? Ya bocong. Tapi kali ini jenis kali apa? Lah. Lah ya. Sengoro kok. Wah. Hah? Nggih. Ai sengoro ya jan kuwi. Sengoro sing luar niku. Sengoro ngono kono yo. Nggih sing kidul kutarjo sing kidul sing sengoro sing kene ya sengoro. Sengoro kok ya Bu. Kene ya sengoro. Heeh, sengoro kene ya. Ya mungkin mungkin nomor kok enten gejlike sing buange mriko. Ono kae. Iya to, ing ndi? Kidule Pak anu iki lho. Itu Kutarjo. Itu Kutarjo no jembatan itu. Sampai yang dalam. Oh no yo, jurusan ini bahasan Dokowo apa ya kok? Buat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Santri Kekulian Official. Hari ini kita berada di Desa Tunggul Rejo, Kecamatan Gerabak. Khusus hari ini kita mau membuat konten tentang bendungan Siwatu yang berada di yang sebelah sini ya, berada di Desa Tunggul Rejo, Kecamatan Gerabak. Untuk yang sebelah sananya itu masuk Kecamatan Kombol. Seperti diceritakan Pak Sen, Pak Diman, Pak Diman, itu sering terjadi apa kejadian-kejadian yang kadang tidak bisa diterima dengan akal sehat, seperti yang sudah diceritakan beliau tadi. Kejadian-kejadian itu kita mau ungkap dari sisi goibnya, sebenarnya apa yang melatar belakangi kejadian-kejadian itu. Tanpa perlu berlama-lama, silakan para netizen, para subscriber dan para pemirsa Santri Kekulian Official, silakan ditonton, disimak. Nah, nanti diambil hikmahnya yang dari kejadian-kejadian yang kita ungkap dan kita upload di channel Santri Kekulian Official. Langsung saja mohon doanya kepada para pemirsa, para subscriber, para netizen. Semoga nanti pengungkapan dalam video ini semoga lancar dan tidak ada kendala suatu apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin guru saya Sang Yang Nurcaya Nirwana, saya minta maaf loh yang sering mengganggu di bendungan Siwatu. Dengan izin Sang Yang Nurcaya Nirwana, maaf yang tarik terlambat saya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izin Sang Yang Nurcaya Nirwana yang masuk hanya maaf yang terlambat. Tunggu maju aku.
yang selain itu yang mau merusuh, yang mau menimbul, yang mau mencuri, yang mau mencari orang, dilempar ke neraka. Banyak makhluk yang asli yang sudah mengganggu bumi suatu yang saya tarik sama saya kan ke masjid. Sepertinya termasuk kita belum tahu mau apa yang langsung kita tanya-tanya rumah apa sudah di rumah apa kumbang macan kumbang. Oh macan kumbang, rumah macan kumbang. Kamu benar dari bendungan siapa tuh itu kok bukan? Iya. Coba saya cek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana kalau bukan siluman kumbang yang masuk ke tubuhnya Mediato? Siluman kumbang kan bukan siluman yang asli. Hanya makhluk yang asli yang sering mengganggu di tubuhnya suatu. Yang saya tarik sama jemban. Apa keluar apa? Butuh. Apa? Butuh. Ternyata tadi penusuk yang masuk bukan yang kita maksud yang masuk ke mediator. Saya naruh yang sering mengganggu, kau yang sering mengganggu di kedudukan siwaton itu. Aku. Bahasa Indonesia aja yang keras. Ini jinsang yang berjalan mana bisa bahasa Indonesia, bahasa jelas. Iya saya. Kamu buta itu bahasa Jawa kalau bahasa Indonesia itu raksasa. Raksasa. Ya. Kamu tinggal di bendungan itu? Iya. Sudah lama apa belum? Sudah lama. Sejak kapan itu? Penjajahan. Sebelum bendungan itu? Sebelum bendungan itu ada? Kamu dari situ? Iya. Kamu yang paling kuat apa bukan di situ? Iya. Nah itu seperti diceritakan Pak Giman itu sering ada kejadian-kejadian kayak gitu itu. Itu makanan saya dan teman-teman. Maksudnya makanan untuk apa? Ya, ada sembahan saya. Sembahan? Iya, banyak orang yang minta-minta di situ. Banyak yang minta-minta? Ya. Itu pernah kejadian yang ekskavator itu nggak bisa bergerak itu. Kamu juga itu? Iya. Kamu apa kan? Ulah anak buah saya. Nah, kenapa kok nggak bisa berfungsi? Ya, diganggu anak buah saya. Nggak asik di tempat saya. Tanpa izin. Jadi kamu sama teman-temanmu terganggu di situ? Iya. Pernah juga yang kejadian orang apa itu nyuci jalan itu ular. Ular apa? Ular yang sangat besar tapi kecil bagi buat saya. Lebih besar saya itu siluman ular. Iya, tapi masih kamu yang paling kuat. Iya. Kalau yang pernah anak kecil mainan situ akhirnya kecemplung itu ular gendruwo sama kunti-kunti. Nah sebenarnya kalau ada kejadian-kejadian orang meninggal situ tenggelam, sebenarnya apa yang kamu ambil? Ya rusuknya. Rusuknya diambil? Ya saya dapat jatah satu setiap orang. Oh, yang lain siapa? Ya dibagi kawan-kawan saya. Oh, kalau kamu ngambil rusuk itu terus apa yang kamu dapatkan? Gak jelas semua apa, panas di sini. Panas? Ya. Ya ditahan. Apa yang kamu dapatkan kalau habis ngambil energi saya atau jadi anak buah saya? Oh, kamu jadi tambah kuat. Iya. Lah selama ini apa belum ada orang, mungkin orang pintar atau dukun atau apa yang hanya yang bisa menetralkan? Enggak ada yang bisa. Kenapa? Sama yang diperintah. Kan mereka punya ilmu.
ilmunya juga dari teman saya. Oh, ilmunya bukan dari Allah? Bukan. Dari teman-temanmu? Iya. Keluarkan saya dari tubuh anak ini. Kenapa? Panas di sini. Ya, ditahan dulu. Mau ditanya-tanya dulu. Nah, kalau waktu pembangunannya itu kan katanya di zaman Belanda pembangunannya. Iya. Ada apa kayak momennya tumbal-tumbal atau? Banyak, saya minta. Ya, dulu banyak. Dulu waktu itu di situ apa sungainya itu memang sudah seperti itu atau seperti sekarang ini atau lebih besar lagi? Oh, dulu lebih besar lagi. Iya. Sekarang terjadi penyempitan. Iya. Lebih kecil. Berarti umur kondisi kapal-kapal masuk. Oh, dulu kapal bisa masuk ke situ? Bisa. Jangan dalam. Ya, dalam. Berarti kamu umurnya kira-kira kalau dunia manusia ada berapa ya? Sudah lama sekali. Masih jalannya. Dulu itu membangunnya zaman Belanda? Ya. Kamu tahu, kamu bisa membedakan antara orang-orang apa? Tahu, bahasanya juga beda. Oh, bahasanya beda, pakaiannya beda. Ya. Nah, kalau sama orang-orang pakai emas-emas kalau orang dulu. Orang Belanda itu. Ya. Pakai pangkat-pangkat emas itu. Jawa itu orang miskin-miskin. Dulu waktu itu. Ya. Dulu sering juga ada Belanda-Belanda yang sampai ke sini. Banyak. Di sini juga rumah. Belanda palingnya di sini. Nah, waktu itu pas pembangunan itu di kerajaan apa? Di sini sudah masih kerajaan atau sudah pembangunannya atau apanya? Ya, pembangunannya itu. Penjajahan. Oh, masa penjajahan. Kan biasanya itu kalau bangunan-bangunan Belanda itu biasanya pakai tumbal-tumbal manusia yang banyak itu supaya kuat kayak gitu. Benar enggak? Iya, mana ada perjanjian sama saya, makanya saya jaga. Biar enggak roboh, tapi ya tetap roboh juga. Tapi agak lama. Ya nanti gimana kalau kamu nanti tajam masuk Islam aja, nggak usah ngambil korban lagi. Saya jaga harta. Kamu jaga harta? Iya. Harta apa? Kamu sudah tahu. Oh, ada harta terpendam di situ. Iya. Yang pewarisnya penguasa Lembae. Iya. Oh, kamu jaga harta. Makanya saya diizinkan ke sini. Harusnya anak buah saya bisa perintah tapi gak diizinkan. Ya sudah, nanti karena kamu jaga harta ya kamu gak bisa saya jangan masuk Islam. Nanti anak buahmu aja yang ada jatahnya masuk Islam ya. Banyak. Nah, ya sudah, karena kamu tugasnya menjaga harta gak boleh diislamkan supaya kamu tetap kuat. Dan kamu boleh kembali ke tempatmu, itu salah satu anak buahmu sudah masuk. Ya, golongan apa? Siluman. Siluman apa? Ular. Oh, yang sulung mengeluarkan tadi? Iya. Ya, sering bisik-bisik anak ini, sering nampak orang ini, anak ini. Kamu kalau dilihat umumnya orang pintar itu segede apa, sebesar apa badannya itu? Sehati bu, cuma sekecil. Sebenarnya lebih besar, satu pohon kelapa lebih. Oh. Saya lebih besar lagi. Sama, kamu udah lama juga di situ. Iya, aku penguasanya situ. Oh, kamu penguasa ya? Iya. Ya, karena sering ada kejadian-kejadian gitu, kamu bisa jamaah Islam, gimana? Saya sudah nunggu lama. Iya. Berarti kamu tahu nanti saya akan datang ke sini mau. Tahu. Ya sudah. Karena saya
sering kejadian-kejadian seperti itu yang merugikan warga atau masyarakat ya. Dan nanti kamu masuk Islam nggak usah apa ngambil-ngambil korban-korban seperti itu lagi, nanti kamu berjuang di jalan Allah ya. Coba diterima Islamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini jin sang yang berjalan mana siluman ular yang seorang tukang kita otomatis masuk Islam. Ini jinsang yang nurjalan wana kembali jadi manusia lagi. Sudah jadi manusia lagi nih ya? Sudah. Benar ya kalau si Luman itu dulunya roh manusia? Yo. Nah kok kamu jadi si Luman ular tuh di situ dulu? Kamu ilmu-ilmu atau kamu ngerjakan apa? Saya ilmu-ilmu. Ilmu apa? Macam-macam. Ilmu kejawen-kejawen apa buka? Ya, dulunya tidak enak. Tidak ada ilmu selain kejawen. Waktu itu? Ya. Waktu itu kamu orang biasa atau prajurit atau apa? Kamu sudah lihat. Prajurit? Bukan. Kan di atas prajurit lagi. Oh, itu di atasnya prajurit. Demang, demang. Kalau orang-orang dulu mengilmu-ilmu seperti itu udah biasa ya? Iya. Jadi kamu setelah meninggal baru tahu ternyata kalau orang itu ilmu-ilmu pas meninggal roh sukmanya enggak bisa kalian kerja. Iya. Nah, makanya jadi siluman ular itu. Iya, bentayangan nanti sampai hari kiamat jatahnya itu. Berarti itu berlaku kepada semua manusia ya? Ya. Kalau yang ilmu-ilmu nanti nggak diterima di alam barza, nggak diterima sama Allah, nanti jadinya gentayangan, jadi siluman ular, siluman harimau, siluman cacing, siluman nyamuk ya Pak? Ya. Nah kalau orang iman-iman pusaka gimana? Sama aja. Sama? Nah kalau Pak gimana nih umpamanya nyimpan keris itu? Nah, nanti sama? Sama. Terjadi perjanjian goib. Walaupun itu enggak dipercayai. Iya, sama aja. Karena masih menyimpan. Iya. Berarti ilmu-ilmu orang simpan pusaka. Terus, apalagi itu yang bisa jadi siluman ular. Siluman apa? Siluman. Pesugihan juga bisa. Kalau pesugihan gimana? Ya tergantung pesugihannya sama siapa. Ya umpamanya pesugihannya sama Nyi Blorong. Jadi ular. Jadi siluman ular. Ya. Jadi budanya si Blorong. Ya. Ya sudah, karena kamu sudah alhamdulillah kamu sudah bisa masuk Islam, nanti tugasmu sudah bukan kayak tadi, nanti tugasmu berjuang di jalan Allah, jalani apa Islam yang baik, nanti dikiranya dijalankan yang baik. Nah itu rusuk mah korban-korban itu masih di sekitar situ atau di mana? Masih dipenjarakan. Apa? Saya penjarakan. Oh dipenjarakan ya, itu dikeluarkan, dipakai ilmunya atau ada ilmunya, dikeluarkan, dikembalikan secara sempurna. Ini kalau ada yang terikat itu dibuka ikatan-ikatannya. Ah. Ya, semuanya. Kecuali yang pesugihan, biarkan saja. Dah, semua. Berarti sekarang sudah tidak ada ya nanti ya yang mau ngambil-ngambil korban seperti itu lagi ya? Atau nanti bisa ada lagi?
bisa datang lagi. Kalau dipercaya pasti ada yang masuk situ lagi. Oh, kalau dipercaya sama ya, masyarakat lagi ngambil-ngambil pusaka atau ngambil perusahaan ngambil emasnya. Iya. Yang apa sih minta lagi? Mas sudah pernah ada yang berusaha mengambil harta itu? Iya, ada banyak. Banyak. Terus akhirnya gimana kalau yang berusaha ngambil itu nggak bisa ngambil? Ada yang mati, ada yang cuma cacat. Ada yang bisa. Ada yang bisa ngambil juga? Iya, tapi pusakanya. Oh, pusakanya. Tapi ditipu, bukan ditipu. Yang asli, yang dikeluarkan. Oh. Ya sudah, karena sekarang kan kamu sudah Islam. Apa pesan-pesanmu untuk masyarakat sekitar waduk itu? Waduk atau bendungan itu kan? Bendungan si waduk. Apa pesan-pesanmu yang baik? Hati-hati aja di stasiun itu. Hati-hati. Jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Apalagi? Jangan coba-coba ngambil pusaka di situ. Udah, terserah kalau mencari ikan atau apa ya terserah. Mencari ikan nggak apa. Wah. Nah kalau umpamanya ada orang di situ pikirannya kosong, nggak ingat Allah, gimana? Apa yang terjadi? Ya di dalam tubuhnya kan banyak itu, makanya jadi kosong. Entah dari leluhurnya. Ya. Dari mana dulunya keilmuan, dia kan juga minta jatah. Iya. Nah itu yang jadi tumbalnya yang itu sebenarnya. Jadi jangan selalu menyalahkan bangsa kami. Jadi umpamanya orang itu ada yang dari leluhurnya minta jatah, mungkin syariatnya jatuh di situ, tenggelam di situ. Iya. Padahal cara itunya minta sudah waktunya minta jatah. Iya. Makanya jangan bentar-bentar menyalahkan tempat situ. Jangan menyalahkan tempatnya ya. Iya. Yang disalahkan itu orangnya, gimana itu? Iya. Bisa lalai itu gimana? Berarti kalau umpamanya setiap orang yang lewat situ apa pikirannya itu bisa ingat sama Allah ya, enggak apa-apa ya, aman ya? Aman. Tapi kan jarang. Iya. Tidak apa tidak mesti setiap 1000 orang ada ya salah satu yang selalu ingat Allah ya enggak? Ya. Itu kalau orang selalu ingat Allah. Jadi bangsa-bangsa kaya kan di situ yang fasik-fasik ya enggak berani ya. Kan yang mengikuti orang itu kan banyak. Iya. Kadang udah takut sendiri. Takut sama cahayanya itu. Kadang merasa terusik perang. Orangnya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba sakit badannya. Ya. Di situ ada perang. Jadi sampai sekarang masih banyak yang pusaka-pusaka di situ ya? Banyak. Banyak orang larung di situ. Oh. Ya sudah, karena kamu tadi sudah menyampaikan pesan-pesan juga kepada masyarakat atau semua orang yang lewat situ supaya terus ingat Allah, apa hatinya tidak kosong atau pikirannya. Nanti kamu mau nyapa di mana? Ini di sini aja. Di sini belum ada majelisnya. Belum ada. Ada santrinya di sini. Oh, ada santrinya di sini. Kok kamu bisa tahu ada santrinya? Saya tahu dari cahaya. Oh, dari cahayanya. Walaupun masih redup. Masih redup, ya nggak apa-apa. Tapi kamu bisa membedakan antara santrinya Sang Hyang Lo Channel mana sama yang bukan? Iya. Dari cahayanya itu. Iya. Nggak apa-apa. Nah, itu dulu katanya di sini sering ada apa itu? Babi ngepet. Babi ngepet itu benar babi ngepet atau memang babi ngepet? Orang itu. Orang. Orang yang mengamalkan ilmu itu.
perjanjian. Perjanjian. Dia enggak ada yang melihara. Oh benar itu, berarti itu benar babi ngepet itu? Benar, orangnya udah meninggal. Sekarang orangnya udah meninggal? Sudah. Kenapa meninggalnya? Ya diambil itu, jadi itu. Karena sudah sesuai perjanjiannya itu? Iya. Oh. Jadi gimana cucunya? Gimana kalau yang babi ngepet itu kan dulunya manusia terus meninggal jadi babi ngepet? Gimana kak di sana? Itu jadi siluman babi. Jadi siluman babi pengikutnya itu? Ya, perjanjian-perjanjian itu. Iya, tapi enggak ada yang melihara itu. Oh, enggak ada yang melihara. Masalahnya keturunan enggak tahu kalau sebenarnya dia ada perjanjian. Nah, gimana itu anak keturunannya? Sama aja. Masih terikat perjanjian. Iya. Tapi enggak tahu. Enggak tahu. Jadi enggak kaya. Enggak setor baratnya. Kalau mengambil uang tapi enggak disetorkan. Oh ya, nggak bisa bayar ya? Iya. Ya sudah. Jadi coba ini tak buatkan. Tapi ada juga yang nggak cuma satu yuk. Tapinya ada yang memelihara juga. Oh, ada yang memelihara. Benar-benar tahu. Ya semoga nanti dapat hidayah dari Allah, bertobat, meninggalkan yang seperti itu. Ini nanti kamu di majelis ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Hyang Nurjanawana, saya minta dibuatkan majelis yang paling besar, yang paling indah, yang paling megah di desa Tunggurja ini, kecamatan berapa? Itu coba dilihat majelisnya. Ada, tapi saya nggak punya teman. Nah, ya nanti kan banyak teman. Kenapa teman saya pengen ikut? Ya nanti di Islamban, kamu sudah bisa Islamban itu udah ada ilmunya. Ya. Ya yang jin siluman iblis yang sekitar sini yang belum Islam nanti diajak masuk Islam nanti jadi pasukanmu. Ya. Nah, coba tak Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum Kiai, mohon didatangkan yang mengajar yang melihat banyak. Nah itu nanti belajar sama itu ya. Ya. Nanti pokok dikira dijalankan, berjuang di jalan Allah. Nanti kalau ada pikiran di sini atau di sekitar sini, kamu ikut pasukanmu diajak di bawah ya. Ya. Ini kamu naik pesan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah proses pengungkapan tentang bendungan Siwatu yang ada di desa Tunggurjo, kecamatan Gerobak, alhamdulillah sudah berjalan sesuai rencana. Mohon doanya semoga nanti aman-aman saja yang di bendungan Siwatu, dan semoga semua penonton yang menonton channel Santri Bagi Indonesia mendapat hikmahnya dari apa video yang kita upload di channel Santri Bagi Indonesia. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.